Oke teman-teman, balikin saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bahas untuk event skin kolaborasi terbaru lagi ya dari Mobile Legend teman-teman. Yang mana untuk kolaborasinya kita udah tahu ya, yaitu skin Mobile Legend X Senseiya. Jadi di sini ada 3 skin eksklusif ya teman-teman ya, yaitu dari karakternya Senseiya. Jadi ada tiga karakter ya, ini saya nggak hafal ya untuk karakternya, tapi yang jelas untuk hero yang dapat itu kalau nggak salah Badang, lalu ada siapa lagi ya, Chou ya sama Valir. Di sini ada item-item ya eksklusif atau item pendukung dari event Senseiya ini. Jadi untuk kurang lebih nanti tampilan eventnya seperti ini ya, karena ini masih di event server ya teman-teman, jadi masih semacam tes event gitu. Dan di sini untuk price poolnya, jadi ada 3 skin eksklusif ya, yaitu skin Senseiya ya, yang mana untuk di tes event ini diganti jadi skin kolektor. Lalu ada skin epic juga ya, satu ya, yaitu si Kimi Astro Card ini. Dan ada beberapa item, ini sepertinya yang bakalan jadi kayak epic battle-nya ya, teman-teman ya. Lalu ada semacam badge of victory yang bisa teman-teman kumpulkan untuk tukar di event shop event ini. Jadi itu dia untuk hadiah atau prize pool dari event skin Senseiya ini ya teman-teman ya, yang sudah hadir di event server sebagai tes event. Di sini kita juga dijamin memperoleh Kimi Astro Card pada 10 kali draw pertama. Jadi itu adalah kemungkinan skin eksklusif ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk di event shopnya, jadi ada 3 skin, yaitu skin Senseiya ini jelas bisa kita lihat ya. Cuma namanya aja yang masih skin kolektor, tapi tampilannya ini skin Senseiya teman-teman. Ini keren parah ya, gila. Lalu ada beberapa epic battle, kemungkinan ya epic battle dari skin collab-nya Senseiya ini. Lalu ada item permanen, di sini ada fragment dan juga ada 3 hero yang bakalan dapat skin collab ini ya teman-teman ya. Lalu ada item trial card juga. Jadi item trial card ini adalah kayak skinnya atau mungkin efek recallnya dan sebagainya ya teman ya, yang kita bisa dapat dengan harga yang murah kalau kita nggak bisa dapat yang permanen. Dan di sini ada hadiah draw yang bisa kita claim. Lalu ada riwayat draw. Lalu ada trailernya juga, pastinya trailer eksklusif. Dan ada premium supply. Jadi ini adalah event skin gratis dan sepertinya akan jadi 2 fase teman-teman, dimana kita bisa ngelakuin spin gratis di event Senseiya ini. Jadi jangan sampai kelewatan ya untuk mengikuti event ini teman-teman, karena ada event spin gratisnya. Di sini ada diskon untuk 1 kali draw pertama, itu biasanya diskon harian tapi ada batasan waktu juga. Lalu ada diskon pertama kali. Oke, kita spin dulu ya yang 1 kali ini, efeknya keren juga ya untuk efek spinnya. Oke, dapat badge of victory ya, lumayan banyak juga ya, sampai 30 ya untuk badge-nya. Jadi seperti itu ya teman ya untuk event skin Senseiya ini yang telah hadir di event server sebagai tes event. Bagi teman-teman yang mungkin bisa akses di advance server, sudah bisa untuk mengikuti tes event ini. Dan untuk fixnya pastinya nanti kalau sudah di original server. Kita terus tunggu ya teman-teman ya untuk update dari event ini, karena ini menurut event ini cukup menarik ya, karena untuk Senseiya adalah karakter yang cukup terkenal banget ya teman-teman ya. Pasti kita tunggu-tunggu ya untuk kualitas dari skin collab kali ini. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.